alaihi wasallam bilang di dalam hadisnya sebagaimana di riwayat Sahih Muslim, man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal, ya, karena kasiaman dahar. Nabi SAW ya mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian dilanjutkan min Syawal, dari atau sebagian daripada bulan Syawal, maka baginya pahala puasa satu tahun penuh. Dalam riwayat yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam, bahwasanya Nabi mengatakan, kharaja min dhunubihi kayaumi waladatu ummu, keluar dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Yang mampu di antara kita puasa, dia lakukan. Ya, terus juga puasa 6 ini bisa dilakukan sebagai qadha atas puasa bulan Ramadan yang luput olehnya, seperti perempuan ketika haid atau nifas, ya, atau orang yang lagi sakit hingga batal puasanya, maka dia bisa menggodo puasa Ramadannya itu digabung dengan apa namanya, dengan puasa 6. Dia dapetin pahala godo, kewajiban godonya dia tunaikan dan gugur, dan juga pahala puasa 6 di bulan Syawal itu, ya, dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.